menyusup di balik bebukitan, membuat keindahan Pucuk Krung tak henti mengundang decak kagum. Hijaunya pepohonan yang memeluk kawasan tersebut membuat segar mata yang memandang. Sinar Pucuk Krung mulai timbul ke permukaan sejak beberapa tahun terakhir. Pesona itu nyata membayang pada jernihnya air biru Tosca yang menggenangi sungai yang menyerupai telaga, berdinding batu cadas yang membentengi sekelilingnya. Pucuk Krung tebar pesona di mata pengunjung. Pucuk Krung belum banyak dituturkan pelancong karena letaknya yang tersembunyi di Kecamatan Lokna. Keindahan alami persembahan alam Aceh Besar ini menawarkan ketenangan yang bakal membuatmu enggan pulang. Jika punya nyali lebih, kamu bisa mencoba berenang di Pucuk Krung yang terbilang dalam. Seutas tali yang menggantung di sisi tebing menantang nyali pengunjung. Siapkan kameramu dan abadikan setiap jengkal keindahannya. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serambi on TV.